aku dikasih arahan sama kakaknya siapa, pokoknya lihatlah nanti di YouTube. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Miftah Channel. Kali ini Miftah Channel kembali servis mesin cuci online atau mesin cuci jarak jauh dari Bangkalan Madura. Saya tepatnya di sini akan memperbaiki mesin cuci di Hong Kong. Jadi kode WhatsApp yang masuk ini +852 ya, +852. Kode wilayah Hong Kong. Jadi bagi Anda semuanya yang punya permasalahan dengan mesin cuci, silakan langsung masuk di kolom komentar atau langsung masuk ke WhatsApp-nya Miftah Channel. Silakan catat di kolom deskripsi. Saya taruh nomor WhatsApp-nya Miftah Channel di kolom deskripsi ya. Oke, langsung ke permasalahan mesin cuci yang saya tangani dari Bangkalan Madura dengan Hong Kong. Chat yang masuk, selamat sore kak. Iya, saya jawab dari siapa di mana. Saya Siti, tenaga kerja wanita Hong Kong. Oke, jadi ini TKW yang ada di Hong Kong, namun aslinya di Indonesia. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya chat lagi. Nah, ini jawab, aku punya mesin cuci terkunci. Bisa dikirim video permasalahannya, saya jawab. Oke, ini langsung dikirim, kita lihat bersama-sama mesin cucinya, permasalahannya apa dan mereknya apa. Oke, kita lihat bersama-sama yuk. Nah, terkunci. Oke, ini mereknya apa ya? Ini ada captionnya di bawah video ini. Tadinya aku kan mengeringkan baju, di situ kan tertulis 2 jam. Nah, bajunya sedikit, jadi aku cuma 20 menit langsung dimatiin, habis itu nggak bisa dibuka. Terus kemudian aku coba lagi ngeringin baju selama 30 menit, habis itu matiin tetap tidak bisa dibuka. Terus nyoba cuci bajunya malah sampai selesai malah ada tulisan error. Terus aku matiin, tetap nggak bisa dibuka. Lalu ngeringin baju yang 2 jam full, tetap nggak bisa dibuka. Oke, mereknya Pilco mesin cucinya nih ya. Saya tidak pernah pegang mesin cuci ini, Pilco. Tapi saya coba tangani ya. Oke, saya langsung pandu dengan video call ya guys. Untuk lebih cepatnya saya pandu melalui video call. Jadi bagi Anda semuanya yang mau servis jarak jauh atau online, saya pandu dengan video call. Mungkin Anda bertanya-tanya apakah berbayar atau tidak. Yang jelas berbayar. Jadi servis online ini dari Miftah Channel berbayar. Berapa bayarnya? Itu hanya untuk sebagai pengganti data video call saja. Nanti di chat WhatsApp dijelasin. Oke, okay? Oke, langsung saya panggil ini mbaknya. Tak terjawab manggil saya. Oke, okay? Saya langsung panggil balik. Lihat percakapan saya dengan mbaknya yang ada di Hong Kong dan cara mengatasinya melalui video call. Oke, ikuti video ini. Lalu ini merupakan percakapan saya dengan mbaknya yang ada di Hong Kong. Jadi mohon maaf saya dubbing ulang karena waktu saya video call dengan mbaknya suara tidak terekod, hanya gambar yang ada. Oke, jadi saya perintahkan mbaknya untuk mengatasi mesin cuci yang terkunci ini. Oke, saya lihat. Mm-mm.
Oh, nggak bisa dibuka ya. Oke. Mesin cuci ini pintunya terkunci, tidak bisa dibuka meskipun sudah nyucinya selesai. Oke, saya akan perintahkan mbaknya untuk langkah-langkah dalam mengatasi mesin cuci ini yang terkunci pintunya. Jadi jangan sembarangan membuka, takut patah handle. Oke, saya suruh tekan-tekan pintunya di bagian arah door lock. Kan ini door locknya yang bermasalah, suruh tekan-tekan dulu sampai ada getaran. Ditekan dulu. Oke. Setelah itu, setelah ditekan-tekan, saya minta untuk dinyalakan kembali mesin cuci ini. Dan mesin cuci ini mereknya saya merek pertama yang saya lihat ya. Maksudnya gak pernah nangani mesin cuci merek ini. Oke, ditekan-tekan dulu pintunya, dikasih getaran. Sekarang dihidupin, langsung spin, taruh ke angka 1. Di start. Sekarang kalau sudah posisinya N selesai dan kuncinya ini kuncinya sudah habis. Sudah bisa dibuka langsung. Oke, dibuka. Kalau awal-awal kuncinya enggak bisa. Aduh, ilah, alhamdulillah. Bisa dibuka ya. Jadi itu saja cara menanganinya. Langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Wow, bajunya sudah berapa hari ini? Oke, diambil bajunya dulu, Pak ya. Udah 1 hari 1 malam terus dihidupin. Hancur ya? Enggak hancur ya. Oke, sudah saya atasi. Mesin cucinya saya pandu dari jarak jauh. Bagi Anda semuanya yang menyervis jarak jauh, dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada, di Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Afrika, Amerika, semuanya sudah banyak yang masuk ke Miftah Channel untuk konsultasi video ini. Oke, sudah bisa kebuka ya. Dan kita lihat testimoninya dari mbaknya nanti. Oke. Oke guys, jadi Anda semuanya sudah mengetahui cara mengatasi mesin cuci ini. Saya panduin dari video call seperti itu tadi cara-caranya ya. Yang sudah dipraktekin langsung saya pandu melalui video call. Dan ini merupakan testimoni langsung dari mbaknya yang ada di Hong Kong. Kita dengerin bersama-sama ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Re, aku deg-degan. Ini aku nyuci udah selesai. Tadinya ini nggak bisa dibuka gara-garanya semalam itu aku ngeringin baju. Kan ini kan ada tulisannya di sini sekitaran 2 jam. Nah, itu kan kelamaan, takut gosong bajunya antalah. Nah, 2 jam. Jadi aku pakai sekitaran 20 menit kemudian, nah aku matiin. Itu waktu semalam ya, nggak bisa dibuka. Lalu kemudian ya Allah, aku deg-degan banget. Nah, pagi-pagi aku buka, ternyata nggak bisa kebuka pula. Terus aku hidupin lagi, buat ngeringin lagi ya, sekitaran 30 menitan lah aku matiin. Tunggu beberapa menit, tetap nggak bisa kebuka. Terus aku coba nyuci. Nah, aku nyuci yang sebentar lah, sekitar 15 menit. Nah, udah selesai 15 menit, ada tulisannya error.
Terus aku matiin, tunggu beberapa menit, nggak bisa, tetap nggak kebuka. Nah, lalu kemudian aku keringin baju. Nah, selama 2 jam full. Nah, udah selesai, tetap aku matiin, tetap aja nggak kebuka. Jadi intinya benar-benar kekunci lah ini. Nah, terus aku lihat YouTube, cari-cari, ternyata emang di YouTube iya banyakkan mesin cuci yang terkunci. Maaf re, aku ngomongnya belepotan. Nah, setelah aku dikasih arahan sama kakaknya siapa, pokoknya lihatlah nanti di YouTube. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Ini aku nyuci, udah bisa kebuka. Terima kasih untuk kakaknya. Sekarang mesin cuci aku udah bisa kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Bonus Hong Kong rek. Sempit. Aku belum sempat bersihin ini semua, sibuk ngurusin mesin cuci dari semalam sampai sore. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, testimoni itu ya guys, Mas Bro, langsung dari tenaga kerja wanita yang ada di negara Hong Kong. Sudah berapa hari ya, satu hari satu malam sibuk dengan mesin cuci. Hampir ya cucian di dapur, barang-barang dapur nggak sempat kecuci. Dan mendapat apresiasi dari majikan. Oke, bagi Anda semuanya guys, Mas Bro, yang mau nyervis mesin cuci secara online, silahkan masuk ke media WhatsAppnya Miftah Channel atau langsung di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.